Rocky. Ya, assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube seputar koin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara, yaitu dua cara mengantrek kartu Smart Friend secara mudah dan singkat. Oleh karena itu bisa disimak tonton video ini sampai habis. Dan sebelumnya ya, terima kasih sudah menonton video ini dan subscribe channel ini. Sudah kan rezeki Anda semua lancar dan barokah dan diberi kesehatan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ke caranya ya, hal yang perlu kalian siapkan adalah kalian harus tahu nomor smartphone kalian. Dan jika kalian masih punya kemasan ini, bisa kalian lihat di kemasannya. Nah, jika sudah tidak punya kemasannya, caranya untuk mengetahuinya bisa kalian pergi ke menu panggilan dan bisa coba kalian tekan di bintang 999 Bakker. Dan kemudian di sini muncul nomor Smart Friend kalian, bisa kalian catat. Dan berikutnya untuk cara antreknya, pertama bisa kalian ke menu SMS, karena cara pertama ini kita pakai via SMS dengan nomor tujuan yaitu 4444. Dengan menuliskan SMS dengan format antrek Bakker nomor Smart Friend Bakker. Jika sudah kalian ketik, maka bisa kalian kirim. Dan maka selang beberapa detik saja muncul balasan dari SMS, yaitu berupa informasi nomor telah diberhentikan. Seandainya cara kedua ini gagal. Untuk cara kedua bisa kita ke menu panggilan. Bisa coba kita tekan di bintang 4444 Bakker, kemudian panggil. Dan kemudian pilih antrek. Kemudian pilih ya. Jika infonya seperti ini, maka cara antrek tadi telah berhasil. Dan biasanya ini juga dibarengi informasi dari SMS. Dan terakhir, jika kalian butuh informasi tentang saya ini beli kartu perdana Smart Friend ini di mana, saya sudah mencantumkan link pembelian kartu perdana Smart Friend di bawah sini. Ya, sekian itu saja cara mengantrek kartu Smart Friend. Selamat mencoba dan semoga beruntung. Dan jika konten ini bermanfaat, bisa tiba-tiba tinggalkan like, comment, dan subscribe.